dalam waktu saya nak sponsoring, waktu saya nak nak memperkenalkan perniagaan ni pada kawan-kawan di luar, beliau sentiasa support. Memang follow rapat saya untuk bantu. Sebenarnya tujuan asal saya buat perniagaan perniagaan Suraga Emas ni, sebenarnya puncanya yang saya dapat buka minda ni ialah ketika tahun lepas saya ada beli sebentuk cincin. So sebentuk cincin tu saya beli dalam masa setahun je, saya niat nak pergi beli design baru, bukan nak jual pun, nak beli design baru. Saya tengok kenaikan harga cincin yang saya beli tahun lepas. Ketika tu harga saya beli dalam RM416 je sebentuk cincin. Saya jual pada tahun ini, ketika tu dalam bulan 6, bulan 7 macam tu. Ketika tu harga emas memang tengah naik tahun ni. So saya jual, saya dapat untung runcit. Saya trade in baru, kenaikan value tu emas yang saya simpan tahun lepas sehingga ke tahun ni, saya nampak sangat sangat besar. 172 lebih kurang saya lihat dia punya keuntungan ketika tu. So bila saya congak-congak kan, dalam setahun nilai emas boleh naik sehingga 40%. So kat situ saya mula buka minda. Dan alhamdulillah sepanjang sebenarnya sebelum saya masuk Suraga Emas, saya memang ada buat collection sikit-sikit sebab saya ketika PKP saya dah mula mulakan perniagaan online. Jadi saya percaya memang bila saya dapat tahu bila platform Suraga Emas ni kita boleh berniaga secara online, memang saya grab. Sebab dengan bisnes online pun saya boleh beli reward untuk diri saya. Maka bila saya dapat perniagaan online ni dalam Suraga Emas ni, saya nampak satu peluang yang memang sangat besar. Okey. Nak jadikan cerita saya balik ke Rembau kan, nak balik ke Rembau pada tahun pada raya haji hari tu. So saya jumpa dengan Haji Kasan. So Haji Kasan, niat saya sebenarnya memang saya nak beli emas, saya datang ke Kairago, saya beli emas untuk nak simpan saja. Tapi beliau kidnap saya. Dia kata, "Kin, lepas ni ikut abang pergi Wisma," dia kata. So first time saya pergi Wisma, saya tengok wow. Waktu tu Wisma memang tak ada lagi signboard apa semua, memang kosong eh. Okey. Saya tengok wow. Ada satu Wisma dah kita di Suraga Emas. Jadi dia tunjukkan saya marketing plan dalam Suraga Emas ni bagaimana sebenarnya kita boleh dapat duit yang lebih banyak, macam-macam bonus yang syarikat bagi. So dari situ saya nampak, terima kasih juga kepada kita punya founder Datuk Sri, sebab sediakan platform yang memang saya rasa sangat kagum waktu beliau share peluang Suraga Emas kepada saya waktu tu. So ketika tu sebenarnya saya salah seorang yang memang agak negatif bila cerita pasal jualan langsung. Saya memang negatif sebabnya saya dah pernah dalam jualan langsung ni. Apa yang saya fikir, kita nak kena maintain produk, kita kena menjual kadang-kadang kita dah dapat bonus tapi bonus yang kita dapat tu sebenarnya kadang-kadang kita terpaksa beli balik produk. Sampai rumah kita pun dah penuh dengan produk kan. Takkanlah kalau kita jual makanan kesihatan, takkanlah sampai kita nak kena mandi sampai pula makanan kesihatan tu kan. Terlampau banyak produk kan. Jadi kat situ saya macam yes, betul, sampai kena tahap mandi tu tak? Banyak sangat dah produk makanan kesihatan. Jadi saya dah mula rasa satu perception negatif bila orang sponsor saya pasal mati level, saya dah akan mula tutup minda saya. So ketika tu bila saya dapat peluang dalam Suraga Emas, saya mula sikit-sikit terbuka minda. Sebab dalam Suraga Emas ni sebenarnya ada satu platform yang membuatkan saya rasa sangat-sangat best. Sebab apa? Kita ada Suraga Merchant. Ketika tu apa yang saya nampak, Suraga Merchant ni saya boleh kembangkan bisnes yang part time bisnes yang saya ada. So maksudnya macam sekarang saya memang meniaga online saya meniaga pakaian muslimah, kita ada saya skirt, blouse dan juga seluar. Jadi saya boleh jadikan platform saya untuk sama-sama meniaga bersama-sama dengan Haji Suraga Emas. Jadi kat situ yang saya nampak wow, memang kita tak payah risau lah macam-macam kita boleh dapat. Dan dari segi bonus, saya nampak
kita ada konsultan bonus yang memang syarikat multi-level ataupun syarikat networking lain tak buat. Sebab apa, pengalaman saya sendiri, saya pernah buat multi-level. Kita buat sharing sampai, bayangkan, daripada Kuala Lumpur turun sampai ke Pahang. Bukan setakat Pahang, sampai ke Felda-Felda, jauh ke dalam, betul tak? So kita dah kos duit minyak kat situ, tenaga kita ILO, semasa tolong untuk orang yang bukan network kita. Bayangkan, kita tolong orang yang bukan guru kita. Padahal kalau kat situ kita nampak tak ada apa-apa benefit pun. Tapi dalam Saudara Emas, apa yang saya nampak, walaupun kita bukan dalam satu kumpulan, tapi kita boleh bekerjasama. Sebab ada PAU, sebab dekat sini kita ada satu consultant bonus. Jadi yang tu yang saya nampak, satu yang luar biasa yang platform Saudara Emas yang Sifu founder kita dah buat. Jadi, dan sebenarnya terus terang saya cakap, salah satu big why saya buat Saudara Emas ni ataupun saya join, sebab saya adalah orang yang sangat-sangat terkesan dalam dari segi pendapatan dalam musim COVID ni. Terus terang, saya bekerja dalam bidang pengurusan wang. Saya bekerja di sebuah money changer sebagai seorang compliance officer, pegawai pematuhan, dan saya uruskan satu branch, dan branch tu fully saya yang uruskan. Jadi saya nampak, sales, bayangkan sales yang berjuta sebulan dapat juta, boleh drop sangat-sangat disebabkan oleh pandemik ni. Jadi kalau dah macam tu, kita boleh bayangkanlah, betul tak, betapa terkesan ni sangat company di luar sana akibat pandemik COVID-19 ni. Jadi bila saya nampak platform ni memang boleh generate income untuk saya dan suami, so maka sebab saya dan suami bekerja di company yang sama, so company yang sama, jadi kami almost hilang 30% of our income. Bayangkan 30% tu untuk saya memang sangat-sangat terkesan lah, betul tak? Memang sangat-sangat terkesan. So yang itu yang saya nampak sebenarnya. Dan salah satu sebabnya kenapa dalam Saudara Emas ni kita ada satu platform untuk sediakan payung sebelum hujan. Sebab apa? Bila kata emas ni, salah satu benda yang saya duk selalu fikir, saya paling takut satu benda ni is apabila suami kita orang yang kita paling sayang, tu tak sifu. Orang yang kita paling sayang, tapi suami ni seumpamanya satu pinjaman yang Allah bagi pada kita. Jadi kalau satu hari kalau kita tak ada suami, apakah yang boleh menjadi kelangsungan hidup kita? Yang saya nampak, emas ni salah satu aset yang kita boleh gunakan. Selain daripada kita tak perlu nak faraidkan, betul tak? Jadi kita rasa macam saya rasalah benda ni satu benda yang sangat-sangat kita perlu ambil. Sebagai seorang wanita, memang saya cakap ini adalah platform yang sangat baguslah untuk saya. Sebabnya dari segi pengalaman hidup saya pernah, ini adalah memang pengalaman hidup saya yang memang saya belajar sebenarnya daripada apa kesusahan yang pernah saya alami. Kesusahan yang pernah saya alami sewaktu tahun 2016 sebenarnya, suami saya pernah lumpuh. So anda bayangkan, ketika itu orang yang memang sama-sama dengan kita pergi kerja, balik kerja, pergi jalan sama-sama, tidur sebantal, tiba-tiba satu hari dia bangun dalam keadaan kaki beliau tak rasa, kebas. Dan terus saya gegas bawa pergi hospital. Dan bila pergi hospital, doktor memang sahkan kaki beliau memang lumpuh. Sebab beliau memang tak ada rasa dah, tak ada rasa apa-apa dah. So ketika tu memang sangat sedih sebab doktor cuma bagi pilihan sama ada nak kena operation. Sebabkan sebenarnya punca dia lumpuh tu, kaki dia lumpuh tu disebabkan oleh penyakit TB tulang belakang. Saya pun seumur hidup saya baru saya tahu ada penyakit TB tulang belakang. Sama saya hidup, saya ingat TB ni ada penyakit paru-paru je kan. Dia menyerang paru-paru. Rupanya dia boleh menyerang anggota badan kita yang lemah. Jadi mungkin sebab suami ni dia memang ada masalah sleep disc dan sebagainya. Jadi dia serang anggota badan yang lemah, itu bahagian tulang belakang, maka tulang belakang dia seperti dah kena mamah, dah kena himpit. So saraf dia tak boleh bergerak, saraf dah tak ada oksigen, saraf dah lumpuh.
Jadi beliau hilang rasa deria. So ketika tu saya sangat-sangat terkesan sebab saya tak ada apa-apa. Saya tak ada bersedia, saya tak bersedia langsung dalam keadaan yang memang kira kata macam mana, saya memang tak ada bersedia, tak ada persediaan. Yang ada pun ketika itu hanyalah seutas rantai dan beberapa bentuk cincin yang saya simpan, ya. Saya simpan sebab kita susah, kan. So alhamdulillah Allah memudahkan urusan saya dengan barang-barang kemas yang ada untuk saya teruskan kelangsungan hidup, di samping adik-beradik saya yang bantu saya ketika itu. So bayangkanlah kalau tak ada ketika tu saya belajar. Kalau anda hari ni tak buat satu persediaan, kalau apa-apa terjadi pada diri kita, pada suami kita, pada ekonomi kita, hidup kita, itu yang membuatkan saya rasa bila saya dapat peluang dalam surga emas ni, saya memang 100%, saya memang fokus, saya memang bersyukur sangat-sangat sebab Allah pertemukan saya dalam surga emas untuk saya memperbaiki hidup saya dengan lebih baik. Itu je. Alright. Wah, sangat perkongsian sangat luar biasa. Sekejap ya. Okay. Dan juga Sifu, saya tambah sikit lagi . Boleh. Dan juga dalam lama pula saya cakap. Dan saya nampak dalam saudagar emas ni sebenarnya kita tak perlu nak buat sesuatu yang baru sebab apa? Landasan ni sangat mudah. Kita dah ada syarikat dah bagi training, kita ada juga training yang disediakan. Macam saya terus terang cakap saya berada di kota baru. Saya berada di kota baru. Jadi sebenarnya memang very challenging untuk saya tuntut ilmu. Jadi apa-apa yang ada ilmu memang saya grab. Sampai terus terang saya cakap sepanjang saya buat join Saudagar Emas ni ada dua kali. Sekali saya balik itu pun saya request dengan Tuan Haji Kasan. Saya tanya Tuan Haji Kasan, boleh tak buat special training untuk leader-leader bawah dia. Jadi Tuan Haji Kasan kata nanti Syikin kalau ada time dia buat, dia kata nanti dia akan bagi tahu. Dan disebabkan ada satu tarikh tu Tuan Haji Kasan bagi satu tarikh tu, maka saya memang dengan suami saya kita ambil unpaid leave sebab kalau nak cuti pun memang kami tak bayar gaji juga. So saya ambil unpaid leave, saya turun balik kampung. Sebab kebetulan rezeki saya, kampung suami memang dekat Rembau, dekat Negeri Sembilan. So saya balik sebab semata nak tuntut ilmu. Sebab apa? Saya percaya dalam satu perniagaan tu ilmu sangat penting. So kalau kita nak bertahan lama dalam perniagaan, memang kita nak ada ilmu. Sebab itulah sebenarnya kita nak tangkis macam-macam soalan, betul tak? Macam-macam dugaan. Kadang-kadang dugaan yang sebab dalam ilmu ni sebenarnya umpama makanan. Kalau kita lapar, kita kena ada makanan. So sama nak dalam bisnes, kita kena ada ilmu supaya untuk kita berterusan. Lebih berterusan dalam perniagaan. Betul. Alright. Okay. Wah, sangat luar biasa perkongsian pada Puan Nur Ashikin. Okay. So kalau kita tengok ini satu cabaran untuk beliau sebenarnya. Bila saya tengok, dengar daripada perkongsian yang di-share baru saya tahu dia ambil peluang ni untuk orang kata sediakan payung sebelum hujan. Okay. So inilah yang contoh yang terbaik kepada rakan-rakan dalam sesi Zoominar. Okay. Kenapa dia memilih platform Saudagar Emas ni? Sebab dia tahu sebelum ni dia pernah ada orang kata cabaran yang sangat-sangat mencabar berlaku pada family beliau. Okay. So di sini ini yang kita perlu ambil sebagai contoh yang terbaik dan itibar. Okay. Sebelum kita orang kata berlaku sesuatu, kita perlu sediakan. Dan alhamdulillah Puan Nur Ashikin dia memang dah pernah melalui cabaran tersebut
So kita, pada kita yang belum ada cabaran-cabaran yang orang kata yang sangat menyusahkan kita ni, okay, akan menyukarkan kita ni, okay, lebih baik kita sediakan satu platform yang akan orang kata boleh jadikan kita satu plan B. Sekiranya berlaku cabaran yang seperti orang kata dilalui oleh Puan Nur Ashikin, kan? Alhamdulillah, terima kasih Puan Nur Ashikin kerana sudi malam ni. Sangat terasa di hati, okay? Dan memang orang kata perkongsian yang sangat hebat, okay? Yang sangat orang kata sangat terharu, okay? Sebab kita tak tahu apa yang berlaku, kenapa yang Puan Nur Ashikin nak bersama-sama dengan Saudara Gambas ni, baru dah kita tahu yang sebenarnya dia nak sediakan satu platform supaya dia tak terkesan dari segi untuk membantu menampung ekonomi yang sedia ada. Alright, so kita doakan Puan Nur Ashikin, okay, akan sama-sama berjaya. Saya dengar tadi Big Y, okay, dan insyaAllah kita doakan Big Y ni akan tercapai. Okay, semoga platform di Saudara Gambas ni akan menjadi satu asbab. Kita bukanlah kata, oh ni kita baik dalam dunia, tidak. Tapi dia menjadikan satu asbab, okay, untuk dalam situasi yang penuh mencabar ini, akan orang kata membantu kita untuk mencapai kita punya impian dan juga Big Y kita, insyaAllah. Right? So kita doakan semoga Puan Ashikin akan berjaya bersama dengan Saudara Gambas ni, dan insyaAllah lagi 3 bulan, okay, kita akan dengar testimoni yang terbaru daripada beliau, okay, yang mana orang kata semakin hampir untuk orang kata mencapai apa impian yang dia nak dapat. Alright, so satu minit saya nak bagi Puan Ashikin, ada apa-apa lagi nak kongsi? Satu minit bersama dengan sesi Zoominari untuk kongsi dengan rakan-rakan kita pada malam ni. Saya bagi lagi satu minit, insyaAllah. Okay, sebelum saya mengundur diri, okay, saya nak pesan untuk orang yang saya alhamdulillah, sebab dalam Saudara Emas ni saya dah dapat 2 kali emas percuma, dan yang paling saya impress sebab kali pertama tu dalam masa 2 bulan setengah saya buat saya join Saudara Emas, saya dah dapat 2 kali redeem. Dan itu yang membuatkan saya rasa, ya Allah, mati hidup semula pun tak percaya, betul tak? Siapa yang nak bagi emas percuma dalam dunia ni? Okay. Dan kepada rangkaian-rangkaian saya yang berada kat luar sana, hari ni teruskan buat, jangan putus asa, sebabnya hari ni salah satu kunci ataupun yang mana saya sendiri amalkan, kalau hari ni nak berjaya, sentiasalah telefon leader anda. Sebab teruslah saya cakap, saya dengan Tuan Haji Kasan, seminggu paling-paling mesti sekali saya mesti kena call dia, dengar suara dia ataupun ambil sikit-sikit semangat daripada beliau. Dan juga kepada yang memang hari ni dapat peluang ataupun yang diajak oleh kawan-kawan masuk ke dalam Zoomina, mungkin setiap hari kata, betul tak? Memang saya kadang hampir setiap hari mesti, kalau tak call mesti nak kena voice. Jadi dan juga jangan malu nak bertanya, sebab saya memang challenge saya, sebab saya kata challenging saya sebab saya berada jauh dengan leader. Jadi apa benda yang tak tahu, semua saya mesti minta tanya. Kadang-kadang soalan saya tu, saya dah tanya kot, tapi saya tanya lagi. Tapi mujurlah Tuan Haji ni yang sabar, faham. So dia bimbing saya dengan baik, jadi dia kata dia explain lagi macam tu. So jadi apa yang saya nampak, kalau hari ni ada kawan-kawan kita yang ajak kita untuk bersama-sama dalam perniagaan Saudara Emas ni, apa yang saya kongsikan kepada rakan-rakan kat luar sana, kalau hari ni mungkin ini adalah peluang yang Allah jadikan kita sebagai satu mungkin hari ni kita selalu berdoa kepada Allah untuk tunjukkanlah kita satu jalan ataupun memudahkan rezeki kita ataupun memudahkan urusan rezeki kita, tapi tanpa kita sedar mungkin kawan kita memberi peluang sebagai Saudara Emas, sebagai salah satu peluang untuk kita menambah rezeki kita. Jadi apa salahnya kita ambil peluang ini? Betul tak Sifu? Dan juga dalam perniagaan ini, kautlah ilmu sebanyak mungkin, sebab apa, ilmu ni memang sangat penting untuk kita teruskan dalam kehidupan, dan juga untuk kita berterusan dan untuk kita istiqamah. Dan insyaAllah dan saya juga pun memang ada, saya punya cita-cita, aim saya, dan insyaAllah doakan
pada tahun hadapan kita dapat pergi umrah sama-sama. Amin. Dan juga amin. Ya. Dan juga sebenarnya setkan dalam perniagaan ni, make sure kita setkan apa matlamat kita untuk buat dalam satu perniagaan. Saya sendiri memang ada dream car saya sendiri. Saya pun memang ada apa yang saya nak dan insyaAllah doakan semoga impian saya nak dapatkan kereta idaman keluarga saya untuk bawa keluarga saya jalan-jalan pusing satu Malaysia. Toyota Estima. Toyota Estima plate warna plate 6917 warna hitam. Itu memang memang kita punya dream kan. Dan juga impian suami saya nak dapatkan superbike Ducati, dia suka Ducati. Dan itulah salah satu sebab kenapa kami betul-betul buat kami buat perniagaan saudagar emas ni. Dan jangan lupa kita mesti setting satu mind yang positif. Dan sebab apa minda yang negatif sebenarnya bukan saja menyebabkan kita gagal, tapi kita tak boleh berdaya langsung. Sebab apa kita sebenarnya yang kena bentuk diri kita dengan minda yang positif. Itu saja. Jadi baik, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya pun masih belajar. Doakan saya, maafkan saya. Kita jumpa sama-sama di umrah nanti. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Terima kasih pada Puan Nora Syikin. Perkongsian yang sangat luar biasa. Okay. Perkongsian yang sangat orang kata memberikan, orang kata inspirasi. Okay. Inspirasi kepada kita. Okay. Supaya kita sama-sama boleh orang kata dapat orang kata input yang yang dikongsikan oleh Puan Nur Ashikin tadi. Okay. So kalau kita tengok apa yang dikongsikan kepada beliau, beliau juga menyatakan ilmu itu sangat penting. Betul, ilmu itu sangat penting. Dalam perniagaan tak cukup dengan hanya semangat saja. Okay. Semangat itu untuk membuatkan kita lebih ke depan. Tapi untuk kita nak bertahan dan berkembang, okay, kita perlukan orang kata ilmu untuk kita bertahan dalam perniagaan ni. So ilmu tu sangat penting. Okay, dan alhamdulillah di platform Saudagar Emas ni, anda tidak berniaga berseorangan. Anda akan ada saya sebagai mentor untuk membantu anda, okay, dan membimbing anda. Dan kita ada pemimpin-pemimpin hebat, okay, yang akan membantu anda supaya kita sama-sama boleh berkembangkan perniagaan kita, okay, sama-sama kita boleh dapat apa yang kita nak capai di platform Saudagar Emas ini. Right, so saya akan terus sambung dalam masa yang sangat-sangat orang kata menceburui kita ini, okay, supaya kita boleh nampak dengan lebih jelas bagaimana dengan platform ini akan membantu anda seperti Puan Nur Ashikin tadi telah mencapai 2 emas percuma tanpa menggunakan cash, emas percuma dengan bersama platform Saudagar Emas. Okay, so kita ada 3 package. Saya akan tunjukkan detail package ni. Okay, so package yang pertama kita ada gold package. So untuk saya nak bagi tahu pada anda semua, sekarang ni di Saudagar Emas kita tengah buat promosi. Okay, promosi untuk membantu dan promosi yang mana kita prihatin tentang apa yang berlaku di Malaysia sekarang adalah prihatin tentang PKP dan juga pandemik yang sedang berlaku. So kita sangat prihatin untuk membantu sebab dia melumpuhkan banyak sektor. So Saudagar Emas membuat satu promosi pada waktu ini untuk sama-sama kita boleh dapat orang kata promosi ini boleh membantu kita sama-sama boleh orang kata dari segi promosi yang disediakan ni untuk sama-sama kita boleh meneruskan orang kata dapat peluang yang disediakan oleh Saudagar Emas ni dengan lebih impact yang sangat luar biasa. Okay, so saya nak share pada anda adakah promosi yang kita sediakan adalah iaitu pada sekejap saya nak tunjukkan pada anda iaitu promosi yang disediakan oleh Saudagar Emas pada hujung tahun ni. Ini adalah 2 promosi. Promosi yang pertama, sehingga akhir tahun 2020. Ini sangat terhad kepada siapa yang mendaftar gold package. Saya harap anda boleh nampak di skrin anda, yang mendaftar gold package
okay, iaitu package RM850, promosi yang disediakan, anda akan layak menjadi merchant Saudagar Emas. Okay, maknanya anda akan layak iklan online, okay, ataupun onlinekan bisnes anda, dan anda akan layak pelanggan tetap yang disediakan, okay, sebagai merchant Saudagar Emas hanya dengan package promosi RM850. Dan saya nak bagi tahu pada anda, package ini, okay, kalau tak ada promosi, package ni harganya RM3,000. Okay, sebab website tu harga RM3,000. So, package yang berharga RM3,000 dan kini promosi. Dalam masa yang sangat terhad, hanya daftar, okay, RM850, anda layak dapat perniagaan emas dan anda akan layak dapat menjadi merchant Saudagar Emas. Itu promosi yang pertama. Promosi yang kedua, okay, sehingga akhir tahun ni juga, siapa yang siapa yang mendaftar pada sehingga akhir tahun ini, anda akan layak satu promosi, iaitu ini saya nak tunjukkan, iaitu cabutan bertuah sehingga akhir tahun ni. Siapa yang mendaftar, okey, pada dalam masa yang apa, dalam masa sehingga akhir tahun ini, okey, anda jadi tim Saudagar Emas, anda layak cabutan bertuah. Kalau anda daftar satu package gold, anda dapat satu tiket. Kalau anda daftar business package, anda akan dapat dua tiket. Kalau anda daftar diamond package, anda akan dapat tiga tiket. Tiga tiket cabutan bertuah yang mana akan dicabut pada hujung tahun ini, yang mana anda akan dapat seutas rantai biskut tawar yang bernilai RM3,000 dan RM3,000 berapa? Nanti maknanya RM3,000 lebih lah. Bernilai RM3,000 lebih. Okay, tak silap saya RM3,500. Okay, ini yang dapat daripada tim showroom kita begitu, bernilai RM3,500, yang mana akan siapa yang bertuah akan layak. Dan promosi ni hanya hingga akhir tahun ini saja. Siapa yang daftar package gold akan layak satu tiket, siapa yang daftar business package akan layak dua tiket, okey. Siapa yang daftar diamond package, anda akan layak tiga tiket. Maknanya ini yang best dia. Okey. Kita bagi promosi untuk anda dapat cabutan bertuah emas bernilai RM3,500. Okey, RM3,000 lebih. So di situ sangat, orang kata sangat-sangat membantu supaya selain daripada anda dapat mendaftar package gold, sebelum ni package gold kalau tak ada promosi, okay, hanya dapat perniagaan emas saja, dapat anda kembangkan peralatan perniagaan emas, okay, dan juga kita sediakan voucher, okay, dan kali ini anda akan dapat promosi iaitu menjadi merchant di Saudagar Merchant dengan mendaftar hanya promosi gold package RM850. Okay, so sebagai detail saya nak tunjukkan kepada anda. So kalau kita tengok di sini, antara detail produk yang anda akan dapat bila anda mendaftar gold package walaupun promosi, okay, anda tetap akan dapat semua peralatan ini, okay, dan juga voucher emas. Kalau tengok Mastercard GT License, Business Card, Flip Chart, okay, semua package akan dapat, tapi voucher emas dia akan berbeza. Kalau gold package yang daftar akan dapat voucher emas bernilai RM200. Kalau business package akan dapat RM500 voucher emas. Okay. Diamond package akan dapat RM1,000 voucher emas yang mana boleh ditukar ganti kepada emas fizikal. Okay. So maknanya on the spot anda daftar, on the spot anda boleh tukarkan kepada emas. Okay. Maknanya sama ada anda boleh pergi ke showroom kita ataupun anda boleh beli secara redeem ataupun tukarkan secara online. Maknanya anda punya voucher ini boleh ambil secara online. Sorry, bukan beli sebab ini voucher memang dah termasuk dalam package. Okay. So anda akan dapat kedai emas online, semua package akan dapat, gold package, business package, diamond package. Untuk website Saudagar Merchant, untuk promosi, okay, gold package pun dapat. Ini hanya promosi terhad. So anda kena rebut peluang ni, sebab apa? Kalau tak rebut, dia akan berbalik pada RM3,000 baru anda dapat anda punya website, boleh jadi website apa, boleh jadi merchant di Saudagar Emas. Dan diamond package akan dapat juga website Saudagar Merchant. Okay. Untuk company profit sharing, okay, diamond package sahaja yang akan dapat, okay, company profit sharing. So di sini kalau anda tengok, untuk memastikan anda merebut peluang, okay,
untuk anda dapat promosi. Gold package layak jadi merchant hanya akan dibuka sehingga hujung tahun ini sahaja. Okay. Dan dia akan balik kepada package biasa, yang mana kalau package asal anda kena daftar Tim Saudagar Emas Business Package bernilai RM3,000. Nak daftar RM3,000 dapat merchant ke? Anda nak daftar gold package dapat merchant? RM850. Nak RM850 ke nak RM3,000? So anda punya pilihan untuk membantu, okay, perniagaan anda dan membantu anda mempunyai ada peluang untuk berniaga emas secara online di Saudagar Emas ini. Right. So ini adalah package. Okay. Dan di Saudagar Emas juga kita sediakan yang mana kita boleh menjana pendapatan, yang mana Saudagar Emas sediakan 10 bonus. Kalau saya ceritakan 10 bonus ni semua, saya takut malam ni ramai yang tak boleh tidur. Dah lah tak boleh tidur, banyak masalah, betul tak? Banyak masalah pasal kena buang kerja, banyak masalah bisnes tak grow. Okay? Tambah lagi tak boleh tidur disebabkan bonus yang banyak disediakan oleh Saudagar Emas. Okay? So ada 10 jenis bonus. Di sini kita dah permudahkan. Anda, saya tak perlu terangkan 10 jenis bonus ni, tapi Saudagar Emas, okay, dah sediakan formula yang sangat mudah, okay, formula yang sangat semua orang boleh buat, okay, bukan setakat makcik-makcik, orang kata makcik-makcik kiah pun boleh buat, okay, dan formula ni untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang mungkin yang tengah belajar di universiti ataupun yang baru lepas habis SPM, pun boleh orang kata gunakan formula ini untuk menjana pendapatan di platform Saudagar Emas ni. Okay? So bermakna di sini anda boleh menjana pendapatan dengan 3 jenis keuntungan sebenarnya. Okay? Keuntungan pertama dengan anda beli dan simpan emas. Beli emas harga murah, harga borong. Simpan, tunggu harga emas naik macam Puan Ashikin tadi. Okay? Sebabkan kenaikan harga, dia dah untung, dapat untung runcit kat situ. Okay? Sebabkan ada kenaikan harga. So di situ tetap akan untung bila beli dan simpan. Sebab emas ni bukannya barang yang expired. Emas ni adalah barang yang all season. Okay. Lagi lama kita simpan, lagi tinggi harganya sebab harganya akan naik. Okay. So di sini kalau kita tengok, itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, anda boleh menjual barang kemas. Boleh dapat untung runcit. Okay. So untung runcit ni, anda juallah dengan menggunakan kedai emas online tadi, katalog online tadi, juallah berapa banyak pun anda jual, so anda akan dibayar untung runcit. Maknanya, lagi banyak anda jual, lagi banyaklah anda untung. Okay. So, itu yang kedua. Yang ketiga, kita bukan hanya fokus keuntungan untuk anda layak, boleh menjual sahaja. Anda juga akan dapat keuntungan dengan anda kembangkan perniagaan anda. Okay. Kembangkan perniagaan, kembangkan business partner anda. So, di sini, lagi banyak anda punya business partner, lagi banyak anda punya cawangan, lagi banyaklah bonus yang anda akan dapat daripada pihak syarikat. Okay? Sebab kita sediakan 10 jenis bonus. Okay? Sebab itulah saya kata tadi, anda nak untung sekali ke nak untung berkali-kali? Tadi anda dah jawab, anda nak untung berkali-kali. So macam mana anda boleh untung berkali-kali? Okay? Kita gunakan formula. Formula 2 step. Iaitu formula balik modal. Okay? Formula ni sangat luar biasa. Bukan sekadar anda balik modal, tapi anda buat saja formula balik modal ni, anda akan dapat keuntungan. Okay? Maknanya, kita buat untuk balik modal. Tapi, kita dapat untung sekali. Best ke sangat best? Okay? Sebab formula ni kita buat untuk bantu anda balik modal. Tapi, dapat keuntungan dalam masa yang sama. Untung berkali-kali. So kalau anda nak untung berkali-kali, kita kena buat formula ini. Tapi kalau anda nak untung sekali, anda boleh menjual. Jual satu, untung satu. Kalau anda kata tak nak menjual, anda hanya jadi pengguna. Okay? Beli emas harga murah, tetap untung sebab emas tu akan naik harga. Tapi kalau anda nak untung berkali-kali, formula balik modal ini adalah satu formula yang sangat-sangat berkesan untuk kita buat. Okay? Anda nak tahu apa itu formula balik modal? Dia ada 2 step. Okay? Step pertama, jadi ahli. Okay? Tak kisah apa package. Package RM850 boleh, package RM3,000 boleh. Okay? Package diamond RM5,000 pun boleh. Tak kisah. Package promosi pun boleh.
Okay? Dia tak kisah apa-apa package. Yang penting, kalau anda nak berjaya, anda perlu buat tindakan. Tindakan yang pertama adalah dengan mendaftar sebagai tim Saudagar Emas. Itu tindakan pertama. Okay? Tindakan yang ataupun step yang kedua. Okay? Step yang kedua, macam mana anda boleh balik modal? Anda hanya jadi manager dengan kenalkan 3 orang business partner anda. Ataupun kenalkan 3 orang yang mendaftar sebagai tim Saudagar Emas. Bukan 300, bukan 30, tapi hanya 3. Ini adalah formula. Kalau anda tak nak ikut formula ni pun tak apa. Bermakna anda tak dapatlah apa yang yang diberikan oleh Saudagar Emas, oleh syarikat. Okay? Tapi kalau siapa yang buat, okay, dengan anda kenalkan, okay, 3 orang business partner, secara automatik, apa yang anda dapat, anda akan dapat balik modal. Ini contoh dia. Okay? Daftar gold package RM850. Contoh kita ambil promosi package ni. Sehingga rebut peluang ni. Sebab promosi gold package dapat jadi merchant. Tak pasal-pasal perniagaan anda boleh set up satu perniagaan ataupun kalau memang anda ada perniagaan, kita dah boleh bantu perniagaan anda. Dah ada 100,000 buying power. So, sebagai contoh, anda daftar promotion gold package. Berapa? RM850. Anda akan dapat voucher emas bernilai RM200. Okay? Maknanya daftar je terus dapat voucher emas. Dan anda kenalkan 3 orang rakan anda. Okay? Dan setiap rakan anda tu pun daftar package yang sama. RM850. Dan syarikat akan bayar setiap pendaftaran itu RM200 kepada anda. Okay? Bermakna kalau ada 3 orang yang mendaftar package yang sama, anda akan dapat RM200 kali 3, RM600. Total termasuk dengan voucher emas yang anda dapat, okay, total RM800. Modal RM800.5. Daftar 3 orang dapat RM800. Ini dah lebih kurang balik modal. Okay? Ini anda buat, anda balik modal. So, apa jadi? Bila balik modal, semua dah happy kan? Kita pun happy dah balik modal. Macam mana nak balik modal? Daftar 3 orang. Okay, kenalkan 3 orang. Bukan 30, bukan 300. Okay, hanya 3 orang business partner. Ini kalau anda buat, anda balik modal. Dan apa jadi? Okay, kalau 3 orang business partner anda tadi, dia buat formula yang sama. Formula apa? Formula balik modal. Mereka pun nak balik modal. Kawan-kawan kita, okay, customer kita yang mendaftar dengan kita, mereka pun nak balik modal. So, di situ kita ajar formula yang sama. Sebab mereka pun nak untung berkali-kali. Nak untung berkali-kali, okay, kena buat formula balik modal. Setuju ke sangat setuju? Nak ke? Nak. Okay. Anda boleh bantu mereka dengan buat formula balik modal. So, di situ bukan setakat balik modal, tapi anda akan dapat potensi pendapatan yang ada di depan skrin anda ini. Right? So, kalau anda tengok, dengan hanya buat formula balik modal, balik modal. Apa formula balik modal? Jadi ahli, daftar 3 orang, balik modal. Okay? Sebagai contoh, kita ambillah, kita ambil kalau anda balik modal dalam masa 1 bulan. Bermakna, anda dah daftarkan 3 orang business partner yang ada kedai emas online. Sebab tu kita panggil 3 kedai. Okay? So, bila anda daftarkan 3 orang, kita balik modal tadi. Gold package RM850, daftarkan 3 orang gold package, bermakna dapat balik modal RM800. Business package, balik modal RM3,000. Daftarkan 3 orang business package, okay, dapat balik modal RM2,900. Kenapa nak daftar business package? Sebabkan ada promosi. Jangan promosi itu untuk gold package. Bonusnya tetap gold package. Kalau anda daftar business package, bukan setakat anda dapat bonus saja besar dan anda akan dapat 2 tiket. 2 tiket untuk menang gelang bernilai RM3,000 lebih. Ada peluang dapat 2 tiket ni. Ada chance dapat jadi pemenang kan kalau anda daftar business package. So, daftarkan 3 business package, RM2,900. Diamond package, modal RM5,000. Okay. Kenapa nak daftar diamond package? Sebab nak merchant, okay, nak bonus CPS, company profit sharing, dan juga nak 3 tiket.
Tiga tiket lucky draw ataupun cabutan bertuah. So, bermakna anda daftar Diamond Package. Dan tiga orang rakan anda, business partner anda daftar Diamond Package juga disebabkan dia nak keuntungan yang sama. Okay. Syarikat akan bayar kita bonus RM5,000. RM5,050. Okay. Modal RM5,000 pun balik modal. Dan kalau anda tengok apa yang berlaku pada bulan kedua hingga bulan ke-10. Bila tiga rakan kita tadi buat formula balik modal. Ini cerita dia semua buat formula balik modal. Jadi ahli, daftarkan tiga orang ahli, balik modal. Okay. Kalau ada pil, bak kata Tuan Haji Kasar, dia kata, saya nak cerita satu pil, dia kata. Pil apa? Pil balik modal, dia kata. Ini pemimpin Tuan Haji Kasar, dia nak cerita pil. Sebab apa? Formula kita sangat mudah. Hanya dengan buat balik modal, daftarkan tiga orang balik modal dan kita akan dapat keuntungan. Okay? Dan rakan dalam kumpulan kita pun akan dapat keuntungan dengan buat formula yang sama. Formula balik modal. So anda tengok ni, okay, bila ada tiga bisnes partner kita tadi, dia balik modal dah jadi 9. Dah berkembang. Okay? Maknanya ada 9 ahli dalam kumpulan kita. 9 tim saudagar emas. Bila 9 balik modal jadi 27. 27 balik modal 81. Bulan keempat. Bulan keempat 81 balik modal 243. Bulan kelima. Okay? Dan seterusnya sehingga bulan ke-10. Semuanya balik modal. Ikut formula 2-step. Balik modal. Jadi ahli, daftarkan 3 orang ahli, balik modal. Inilah potensi pendapatan anda yang akan anda akan dapat. Sebab kita akan bayar bonus perkembangan daripada kumpulan kita. Ini macam sistem franchise lah. Lagi banyak franchise, lagi banyaklah bonus. Kan? So ini bonus yang dipanggil bonus perkembangan dalam kumpulan kita. Bonus kumpulan. Kalau gold package, anda tengok 9 kali RM20. Maknanya kali RM20. Nampak macam sikit je kan? Kali RM20. So sebab tu 9 kali RM20, RM180. Tapi bila dia dah berkembang, semua orang balik modal, daftarkan 3 orang berkembang, RM59,049 bulan ke-10 pun kali RM20 yang bakal kita dapat. Sebab tu jadi 1.1 juta. So, sangat luar biasa. Hanya potensi kalau kita tengok, hanya untuk balik modal sahaja, buat formula balik modal je, kita dah dapat keuntungan macam ni. Okay? Dan kalau business package, kalau kita tengok, total keuntungan 1.7 juta. Okay? Kalau business package, lagi luar biasa. Bonusnya sekali 100. Sebab tu 9 kali 100, 900. Okay. Bulan ke-10, RM59,400 kali 100. Sangat luar biasa. Total income 8.8 juta. Diamond package. Okay. Kali 150. Bonus kumpulan. Bulan ke-2 hingga bulan ke-10. Okay. So total income 13 juta. Nak sebut pun, kita nak sebut pun rasa-rasa berani nak sebut. Ada orang tak berani sebut. Saya berani sebut. Sebab, okay, saya pernah capai okay, angka yang sebegini. So sebab itulah kita dah buat ni, okay, kita punya formula balik modal ni, ini adalah formula yang berkesan. Dan sebagai apa owner saudagar emas sendiri, okay, kita punya founder pun dia yang designkan sebab dia dah capai. Okay. So orang yang designkan apa kita punya formula ni pun dah capai. Dan insyaAllah, kepada rakan-rakan dalam SC Zoominar, okay, anda juga akan capai pendapatan ini, okay, dengan hanya buat formula balik modal tadi. Tak perlu cerita 100% lah. Kita cerita kalau semua dalam, kalau 100% tu perfect. Okay. Tapi kita ambil 10% je. Kita ambil yang logik, angka yang logik. Okay. Angka yang logik 10% saja yang buat formula balik modal ni. Kalau anda gold package, maknanya pendapatan anda 10% daripada 1.7 juta, maknanya income kita RM170,000. Kalau 10%, itu kalau gold package, modal berapa? RM850 sahaja. Kalau business package, 10% saja yang buat formula balik modal ni. Maknanya, kalau 10% business package, maknanya RM880,000. Kita punya pendapatan dalam masa 10 bulan. Okay, tetap banyak modal RM3,000. Okay, 10 bulan RM880,000. Diamond package, okay, kalau anda tengok, kita ambil 10% je, angka yang logik, maknanya 1.3 juta yang anda bakal capai dalam masa 10 bulan. Okay, modal yang anda keluar hanya RM5,000. Ini tidak termasuk CPS, company profit sharing. Okay, so sangat luar biasa.
1.3 juta walaupun 10% sahaja. So di sini kalau kita tengok, ini adalah orang kata satu formula yang sangat berkesan, insyaAllah. So siapa buat formula ni, dia akan dapat. Apa formula dia? Formula balik modal. Dan dalam masa yang sama, anda juga akan dapat mengumpul emas percuma dengan anda buat formula balik modal ni. Sebab semua bonus yang anda tengok di skrin anda ni, okay, anda akan disimpankan oleh syarikat 20% daripada bonus ni yang dimasukkan dalam gold wallet. Yang mana gold wallet ni hanya boleh tukarkan emas, okay, one to one. Sebab itulah ramai daripada tim Saudagar Emas, dia tak perlu fikir pun nak beli, okay, hanya buat formula balik modal ini, dia dah siap dah dia punya emas yang bakal dia dapat. Tanpa gunakan cash, ambil saja emas ni daripada gold wallet tersebut. Sebab itulah saya kata emas percuma. Okay? Maknanya emas percuma tu anda boleh dapat daripada mana? Daripada formula balik modal ni, potensi pendapatan anda dapat ni akan boleh ditukarkan kepada emas tanpa anda keluarkan cash lagi. Okay? So sangat luar biasa. Dan bukan setakat tu saja, bila kita buat formula balik modal ni, anda akan dapat 6 reward yang disediakan oleh pihak syarikat. Okay? So 6 reward ni untuk memastikan anda capai impian anda, seperti Puan Nur Ashikin tadi, dia kata dia nak pergi ke umrah pada tahun depan. So jangan risau, tak payah fikir macam mana nak beli tiket. Anda buat saja formula balik modal, anda akan dapat 6 reward. Kalau tengok, reward yang pertama, anda akan bercuti dalam pulau-pulau di Malaysia. Reward yang kedua, kita akan bawa anda pergi ke umrah. Okay? Reward yang ketiga, anda akan dapat kereta Asia Cash. Reward yang keempat, anda akan dapat Superbike Cash. Okay? Reward yang kelima, anda akan dapat Supercar Cash. Okay? Dan reward yang keenam, anda akan dapat rumah bernilai 1 juta cash. So, anda bayangkan, anda hanya buat formula balik modal sahaja. Duit dapat, emas percuma dapat, reward 6 anda akan dapat. Okay? So inilah kelebihan sekiranya anda ikut formula. Kalau anda tak nak ikut formula pun tak apa, tak ada paksaan. Anda boleh teruskan buat jualan, anda boleh teruskan untuk anda mengumpul emas dengan hanya daftar sebagai ahli untuk dapat emas harga murah. Tak ada masalah. Mungkin anda nak naikkan anda punya jualan, perniagaan anda sebab anda nak jadi merchant kita. Tak apa, teruskan. Tapi kalau anda buat kita punya formula balik modal ni, insyaAllah inilah pendapatan emas percuma yang anda akan dapat. Okay? So ini yang kita akan berikan pada anda. Dan macam mana nak pastikan semua orang boleh balik balik modal dan jadi manager, okay, ataupun mengikut kita punya formula balik modal tadi, okay? Anda boleh balik modal dengan cara yang sangat pantas. Anda boleh ikut, okay? Ikutlah sistem Karis Gagal Saudagar Emas, iaitu 3 action plan. Okay? Kita bukan saja bagi peluang, kita bukan saja bagi anda pendapatan dan formula untuk dapat pendapatan, kita juga bagi formula macam mana nak pastikan boleh capai dalam masa yang sangat singkat. Sebab tu kita gunakan 3 action plan. Okay? So 3 action plan ada 3 action yang anda kena buat. Action yang pertama, tanya 2 soalan. Kalau anda jumpa orang ni, mungkin dia bukan peniaga, dia suka beli emas. Okay? Kita tanya 2 soalan, kalau nak beli emas, nak beli harga mahal ke murah? Okay? Kalau nak murah ke nak percuma, kan? So di situ kita boleh bantu. Kalau dia ada perniagaan, boleh tanya soalan yang sama dan kita boleh masukkan. Anda nak apa? Nak tak kita bantu perniagaan ni, kita online kan? Nak tak buying power 100,000? Ini ada 100,000 ni, tunjukkan kita punya Saudagar Merchant. Okay? Platform kita ada 100,000 buying power yang tunggu masa nak berada dekat kedai dia, dekat perniagaannya. So di situ kita boleh share tentang peluang yang disediakan daripada kita punya platform dengan tanya dua action. Yang pertama, tanya 2 soalan. Okay? Tanya 2 soalan, anda boleh tanya nak beli emas, nak beli harga mahal ke murah, nak beli murah ke nak percuma. Itu action yang pertama. So kalau dia kata dia nak murah, dia nak percuma, baru kita pergi action yang kedua. Show the plan. Tunjukkan peluang. Anda boleh gunakan kita punya buku SE Hamstool.
Okay, untuk sama-sama anda boleh show the plan. Dan cara paling mudah untuk anda show the plan, anda boleh gunakan kaedah SE Zoominar untuk anda jemput rakan-rakan anda yang anda nak bantu. Okay, masuk ke dalam sesi Zoominar ini, insyaAllah saya dan tim, tim apa orang kata dalam SE Zoominar akan bantu, okay, rakan-rakan anda untuk memberi pencerahan tentang ataupun nak show the plan, nak tunjukkan peluang pada rakan-rakan anda yang anda bawa masuk ke dalam sesi Zoominar. Okay, supaya kita sama-sama nampak peluang yang lebih jelas. Dan action yang ketiga, kalau mereka daftar, hadiahkan hand tool. Okay, kalau mereka kata nak fikir dulu, okay, anda boleh pinjamkan hand tool supaya mereka ada rujukan. Okay, dan kita boleh follow up semula. Okay, dan kalau kita tengok, masa PKP ni tak boleh berjumpa, kan? Anda boleh bagikan dalam bentuk soft copy untuk sebagai rujukan sekiranya mereka nak fikir dulu bagaimana apa, mungkin nak tanya dengan apa, ada biasanya lah kalau kita tengok nak tanya menteri kewangan lah, nak tanya jiran sebelah lah sebelum nak daftar sebagai tim suraga emas, biasa kan dapat jawapan macam tu, kan? Boleh, tak ada masalah untuk fikir. So maknanya pinjamkan hand tool supaya ada rujukan dan kita boleh tanya pada mereka semula untuk follow up. So 3 action plan ni untuk memudahkan anda boleh balik modal dalam waktu yang yang paling singkat. Okay, maknanya kalau boleh, ada orang kata balik modal 3 bulan, kita nak sebulan. Kalau nak sebulan ataupun nak seminggu ke nak sehari. Okay, kalau boleh kita nak balik modal 1 jam. Okay, sebab ada rakan-rakan kita daripada tim Saudara Mas yang balik modal dalam masa 1 jam. Okay, so di situ anda boleh tengok, inilah kita punya Wisma Saudara Mas yang baru kita masuk pada bulan 7 2020. Ini daripada tak ada building sendiri, dah ada building sendiri dah, dah ada Wisma dah. Kalau kita tengok showroom kita dah berusia hampir 5 tahun dah. Okay, bermakna dekat sini, okay, kita dah masak, dah matang dalam perniagaan emas. Okay, so ini menunjukkan platform Saudara Emas ni ada satu platform yang nyata, sangat jelas dan nyata. Okay, so kita bukanlah satu platform yang kita just orang kata nak ada apa? Kita nak bantu anda semua, okay, di platform Saudara Emas ni supaya semua nampak peluang dengan lebih orang kata lebih jelas. Okay, dengan orang kata kita sediakan office dan juga di mana tempat kita letakkan semua barang-barang kemas fizikal itu ada di kita punya showroom Kairagon. Alright, so insyaAllah kalau anda nampak peluang ini, anda boleh nilai peluang ini sebab peluang ini adalah satu peluang yang sangat besar. Okay, satu peluang yang memang akan memberi impact kepada anda seperti Puan Nur Ashikin tadi, dia dah dapat sesuatu. Okay, yang mana dia capai bersama dengan platform Saudara Emas. Kalau anda nak capai sesuatu, anda nak ubah anda punya ekonomi, nak perbaiki pendapatan anda, nak tambah pendapatan anda, nak orang kata apa, nak jadikan platform Saudara Emas ini sebagai platform pendapatan kedua, anda kena nilai dan anda kena buat tindakan. Okay, sebab dengan hanya menilai tidak cukup, sebab ramai orang hanya menilai. Dia terlalu analyze macam-macam dia tengah fikir, kan? Kadang-kadang bila kita terlalu fikir, kita tak akan berjaya dengan hanya berfikir. Kita akan berjaya dengan kita bertindak. Okey, masa tidak menunggu kita. Okey, apa yang berlaku sekarang ni, okey, kalau kita tunggu dan tunggu dan tunggu, maknanya kita hanya menunggu untuk kita jadi gagal. Okay, so kita kena buat tindakan untuk kita okay, boleh berjaya walaupun dalam waktu yang mencabar ini. Sebab apa? Allah janji dah. Setiap ujian, setiap ada sahaja cabaran, ujian yang diturunkan, pasti ada kebaikan. Okay, di situ itu janji. Okay, so kita jangan anggap setiap ujian ni adalah pengakhiran. Ini sebenarnya Allah Ta'ala nak duga kita supaya kita lebih, orang kata lebih boleh jadi seorang yang lebih berjaya, bukannya seorang yang gagal. Okay, so anda nilailah peluang yang besar ini sebab peluang yang besar ini biasanya datang secara tiba-tiba, datang di waktu kita kesusahan, datang di waktu kita mungkin tak bersedia, tapi kena nilailah peluang ini. Sebab peluang yang besar ini akan berlalu secara tiba-tiba, okay, akan berlalu
takkan menunggu kita. Ini bukan ayat daripada saya. Ini ayat daripada Profesor Dr. Hamka, seorang wali Allah. So, nilailah peluang ini supaya anda tidak terlepas peluang yang sangat besar ini. Okay? Sebab kalau anda tak bermula sekarang, anda tak bertindak sekarang, jangan sampai nanti anda, rakan-rakan anda, jiran anda, okay, akan ajak anda lepas 3 bulan nanti buat apa, sama-sama apa, ajak anda untuk buat sedekah emas. So lebih baik kita bermula sekarang, lebih baik kita buat tindakan sekarang untuk kita bina kita punya kita punya empire, kita punya kejayaan bersama sedekah emas ini, insyaAllah. Right? So kepada rakan-rakan dalam IC Zoominar, okay, kita dah sampai ke penghujung, okay? Dan sekiranya anda ada apa-apa pertanyaan, anda boleh stay, anda boleh bersama dengan saya, anda boleh orang kata saya berikan peluang kepada anda 5 minit ke 10 minit selepas saya tamatkan, okay, sesi Zoominar pada malam ini, dan saya ucapkan tahniah kepada rakan-rakan yang ada masih bersama saya sehingga penghujung sesi Zoominar. Anda sangat luar biasa. Dan kita sebenarnya di sini, kalau kita tengok, kita nak sama-sama, okay, kita boleh bergabung aura kita untuk sama-sama kita jayakan. Sama ada anda nampak peluang di sini untuk sama-sama kita berjaya dalam platform sedekah emas ini, insyaAllah. Alright? So, akhir kata daripada saya, okay, sebelum saya nak tamatkan, sebelum kita masuk sesi ke Q&A, okay, kalau anda dah nampak peluang, ramai orang nampak peluang, tapi ramai orang ambil peluang, tapi mereka ambil peluang, mereka tak buat tindakan. Okay? So, tindakan tu paling penting untuk kita sama-sama boleh boleh capai apa yang kita nak, boleh bantu apa yang sekarang ni, yang kekurangan ada pada kita, untuk kita sama-sama boleh bangkit dan kita sama-sama boleh capai, insyaAllah. Alright, so tindakan anda penentu kejayaan anda. Bertindaklah sekarang, okay? Rebutlah peluang, sebab peluang ini takkan menunggu kita. Sekian, terima kasih. Yang baik datang pada Allah, yang buruk datang pada saya. Okay, kalau ada tersalah dan silap, dan saya ucapkan terima kasih kepada tetamu khas, kepada rakan-rakan dan sesi Zoominar pada malam ini. Dan kalau anda ada apa-apa soalan, anda boleh bersama dengan saya. Saya akan bersedia di sini 5 minit ke 10 minit untuk sama-sama kita berkongsi apa sahaja soalan, untuk sama-sama saya boleh bantu bagi penjelasan, insyaAllah. Right? Kepada rakan-rakan yang lain, kita tamat kita punya sesi Zoominar sekarang. Terima kasih dan Assalamualaikum. Okey, kepada rakan-rakan sesi Zoominar, ada apa-apa soalan nak tanya, kita sama-sama boleh share untuk saya boleh bagi penjelasan. Assalamualaikum, Sibu Hafiz.